Tengkleng Bu Edi yang sangat-sangat ramai sekali, super ramai. Blessed money rain, no stressing. This one is straight for the girl. Enrique Iglesias, alongside. Hands in the zona. Get the girl in the zona. I'm in there, worry, tell them on the throne. Locking in just like that. The girl let them move on traction. I fall, I'm in there. Enrique, sing to them. Jadi sekarang muka capek ya. Muka capek mau bobo. Hari mau berenang. Bobonya nanti malam. Wow, yuk berenang yuk, ngomong sepi cuy. Saatnya berenang di kolam ini. Welcome to Jogja. Blessed money rain no stress in this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside. Hands in the zona. Get the girl them in the zona. Give them the big bone. Jadi. Banyak alasan kenapa gue suka ke Jogja. Pertama karena di sini tentu lebih damai daripada di Jakarta. Loh, gak banyak kan gedung pencakar langitnya. Itu pertama. Yang kedua, kota ini nyantai banget sih men. Gue selalu berpikir kalau di kota Jogja itu semua berjalan serba lambat, serba santai, gak keburu-buru. Ya, enak aja gitu buat liburan nyantai-nyantai. Gue beberapa kali ke Jogja, mulai dari gue lulus SMP waktu itu sama Elsa berdua. Abis itu sama anak SMA, sama anak SMP, sama anak kuliah pun waktu itu. Yang waktu kejadian Asep diharusin pindah dari hotel yang deket sama Sarkem ke hotel Batik yang super cool, thank you Asep. Dan terakhir tahun lalu yang gue ke Jogja buat ngurusin TA gue, tapi gue lebih banyak liburan bersama Wicak, Irda, dan Arda serta pacarnya. Well, Jogja jadi kalau menurut gue sih karena ya menyenangkan, lu dekat dengan pantai, lu dekat dengan gunung, dan segalanya ada gitu di sini dan nggak se-crowded Jakarta. Jadi gue suka Jogja. Ya. Mami tidak sesuai dengan rencana kita karena Indah nggak ada, Indah udah pulang, tinggal kita berdua doang. Dan kita nggak ada yang bisa bawa mobil, jadi mobil di luar percuma. Jadi kita naik becak. Jadi turis hari ini. Kita jadi turis hari ini. Berarti kita lagi main AAD. Sedihnya kita nggak tahu kita mau kemana karena si om sopir belum datang dan ya cuma bergentayangan di sepanjang jalan Malioboro aja. Asem, temanku bilang apa coba? Ih, udah kayak orang Korea banget. Welcome to Susite. Akhirnya malam kita terselamatkan oleh Bos Ian. Kalau nggak ada dia, hari ini bosmu nggak mau terakhir. Enggak. Duit aku masih di bos moga 50.000. Tapi jauh-jauh ke Jogja makan susu juga. Nggak apa-apa lah. Something about you. mati-mati merana malam ini. Terima kasih Ian. Terima kasih Bos Ian. Selamat kita semua. Kalau tidak ada lo, malam minggu kita ya. Kita terjebak di Malioboro. Dan kayak orang malam. Sungguh aku tidak menyangka malam ini. Hari ini sungguh random. Gak ada yang jelas. Tidak sesuai rencana. Semua terjadi seperti kata Rangga kan. Nikmati saja prosesnya. Karena kita traveler, bukan turis yang lagi liburan. Pinggir lah. Nah.